Halo teman-teman, hari ini aku mau memasang plafon di bawah dak ya, dak kamar mandi. Ini kamar mandi ya teman-teman. Nah, ini di atasnya itu ada dak ya, dan di atas dak itu ada tekmon. Jadi rencana saya mau memasang PVC ya di sini supaya lebih bagus lagi ya, supaya lebih enak dilihat ya seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan untuk tutorialnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, diklik ya teman-teman subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi saat kami menghadirkan video terbaru. Oke, yang pertama saya langsung saja ukur ya teman-teman ya. Saya ukur segi empatnya dari sini, yang sini ya, dan yang di sana ya. Pokoknya kiri kanan sisi kita ukur semua ya. Oke teman-teman, ini saya sudah bikin pot seperti itu ya. Nah, nanti saya akan ukur berapa, nanti saya tulis aja di sini ya. Oke teman-teman, ini saya sudah mendapatkan ya ukurannya. Satu sisi itu yaitu 190 ya. Hampir 2 meter ya teman-teman. Jadi 190, 190 ya. Jadi di sini kita akan memotong hollow baja ringan 190 ya, 4 batang itu 1 2 3 4. Oke. Ini saya sudah siapkan untuk hollow-nya dan kita garis menggunakan siku supaya lurus. Lalu kita potong menggunakan gerenda. Kita potong lagi yang duanya. Oke, sudah teman-teman, 4 hulu sudah kita pasang. Oke teman-teman, setelah kita potong lalu kita coak di sini ya. Untuk ukuran coaknya teman-teman bisa selebar dari hulu ini ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan bekas hulu potongan ya. Dikasih sebelah sini terus digaris ya teman-teman. Sini. Ini udah ada garisnya. Jadi tinggal kita mencoaknya ini ya teman. Kita coak menggunakan gunting baja ringan sebatas ukuran yang sudah kita garis tadi ya. Sudah kita coak seperti ini. Ya teman-teman. Ini sudah ya. Kita coak itu yang satu batangnya itu ya teman. Kita coak sampai sini ya. Dua-duanya kita coak yang satu batang ya teman-teman. Nah, dan yang kedua kita coak satu saja seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga juga satu saja. Dan yang terakhir ini nggak usah kita coak ya teman, biarkan dia utuh seperti itu ya. Nah, ini ya teman. Teman. Masukkan yang begitu juga ya. Jadi kita masangnya itu, jadi kita masangnya itu ya teman-teman, kita pasang dulu yang ini ya, yang udah dicoak kiri kanannya.
Terus kita pasang satu persatu dari sini dulu, teman. Dari sini, dan dari sini. Nah, biar nanti nggak susah ya. Nanti supaya nanti ketemu pas kita memasangnya di sudut ya, di atas sana. Oh ya, lupa teman-teman, ini dikasih dibor sedikit ya, dikasih lubang itu seperti ini ya, supaya enak memasukkan paku nanti ya, paku beton. Nah, kita menggunakan paku beton ini ya teman-teman, ini paku beton sisa ya. Sekarang aku mulai untuk memasang bagian pertama dulu. Kita ambil bagian yang sudah dicoak semua tadi ya. Nah, kita pakukan di bagian pinggir. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang. Oh ya teman-teman, ini dikasih water pass dulu ya teman-teman, supaya lurus dari ujung sini ke ujung sana ya teman-teman. Ini udah ada tandanya itu. Nah, jadi kita menarik selang ya, selang water pass. Jadi di sini kita tinggal memasang aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum dikasih water pass, teman-teman kasih water pass dulu, bisa menggunakan selang ya. Nah, ini udah ada tandanya ya teman-teman. Nah, ini tandanya ya. Jadi kita ngukur sekali ya. Langsung saja kita pasang yang kedua. Kita pastikan. Dan yang ketiga ini kita pasangkan juga. Itu dimasukkan kecoakan ya, teman-teman. Lalu kita paku. Dan ini yang terakhir kita satukan ya. Nah, karena sudah dicoak semua kiri kanan, jadi tinggal memasukkannya saja. Lalu kita bor ya. Lalu kita perkuat lagi mana yang kurang pakunya, kita paku. Ini teman-teman sudah selesai keliling kiri kanan, tinggal kita memasang palang tengahnya ya teman-teman. Kita ukur aja seukuran 190 yang tadi ya. Nah. Lalu kita coak kiri kanan yang ini ya teman-teman. Kiri kanan, lalu kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kita bor di bagian coaannya itu, kita bor sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kalau bisa atas, karena di sini ductnya itu terlalu mepet, jadi yang di atas nggak bisa dibor ya teman-teman. Jadi kita kiri kanan ya, yang di bawah juga dibor nanti setelah kita memasang list ya. Jadi barengan dengan list kita ngebor yang bagian paling bawah. Nah, ini teman, kita lihat ya cara ngeburnya. Ini kiri dan sebelah kanan juga seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita ukur untuk palang melintangnya ya. Nah, supaya dia nanti membentuk kotak seperti itu. Nah, setelah kita ukur, kita potong. Kita masukkan sini ya teman-teman. Nah, masukkan sini. Kita bagi ya, bagi rata. Kita menggunakan baut panjang ya teman-teman. Nah, itu. Panjangnya 5 sentian ya teman-teman. Jadi dia tembus holo 4x4 sama holo digabungin ya. Holo 4x4 digabung dengan holo 2x2 ini tembus ya. Lalu kita borkan skrup yang panjang tadi ke sini. Lepaskan yang bagian bawah dan yang bagian atas itu terkena baut. Karena bautnya tadi panjang ya, jadi dia terkena. Kita baut semua di bagian tengahnya. Ini untuk ukuran segini, walaupun tidak dikasih tiang ke atas, ini udah kuat ya. Yang penting kiri kanannya itu sudah kita paku, udah rapet. Usahakan ini lurus ya teman-teman, biar dia itu membentuk seperti kotak seperti itu ya, supaya kekuatannya itu terbagi. Kita baut semua.
Oke, teman-teman, ini udah selesai ya untuk pemasangan rangka hulu untuk plafon PVC-nya. Lalu kita siapkan untuk list. Di sini kita ukur dulu list ukuran 190 tadi, lalu kita menggunakan siku ya. Supaya nanti dia lurus atau ketemu pas di sudut. Ini kita siku semua, bisa menggunakan gerendah ataupun gergaji besi ya. Nanti dia bakal ketemu di sudutnya lurus atau persisi. Lalu kita pasangkan satu persatu ya. Lalu kita bor. Oke, teman-teman, rangkanya sudah selesai semua ya. Udah kita pasang. Ini rangkanya. Sekarang kita tinggal memotong PVC-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini aku sudah potong ya. Sudah potong untuk PVC-nya. Sekarang tinggal kita pasangkan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang aku mau pasangkan di pertama dulu ya. Ini teman-teman perhatikan ya, di sini untuk pemasangan pertama itu di sini kan ada lubangnya. Nah, di sini ya nggak ada lubangnya ya. Berarti yang lubang ini yang di luar ya, teman-teman. Yang nggak ada lubangnya ini di dalam ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, ini yang ada lubangnya. Yang ini kita masukkan aja ke listnya ya, teman. Nah, masukkan ke list seperti ini. Nah, ya, teman, masuk ya. Yang ini kelihatan ya, ya. Nah, yang ini ya, teman. Kita yang tengah kita condongkan ke bawah seperti ini, ya, teman. Nah, agar ini bisa masuk seperti itu ya. Nah, ini masuk ke list ya. Itu tinggal kita dorong, teman. Kita dorong ya. Jadi tinggal kita bor saja di sini ya. Usahakan ngeburnya ini ya, teman-teman, agak dalam ya, untuk rapat seperti itu ya. Supaya tidak mengganggu untuk PVC yang keduanya nanti ya. Jadi usahakan baut ini nggak menonjol gitu ya. Jadi dia itu rapat dengan seperti ini ya. Nah, jadi dia itu rata dengan PVC atas ini. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Ini yang ada lubangnya ini. Nah, ini di luar. Yang ini kita masukkan ke lubang sini ya, teman. Oke, kita masukkan sini ke list. Oke, kita masukkan juga yang ini. Nah, bisa tinggal kita dorong aja, teman. Nah, sudah kan? Nah, sudah ya, rapet. Harusnya tinggal kita bor, teman. Kita bor sini. Masukkan juga yang ini. Nah, habis itu tinggal kita dorong ya. Oke, yang seterusnya sama ya. Seterusnya sama kita masukkan di kapasitinya. Kita ukur dulu untuk memasang lampu ya, ini kita bagi tengah ya, teman-teman. Lalu kita bor mana PVC yang belum dibor. Oke, teman-teman, ini lampu untuk di kamar mandi ini kita buka ya. Tapi usahakan ini sudah mati ya, teman-teman. Dari
Sana sudah mati ya, di sini nggak ada api lagi. Jadi kita buka. Ini simpan. Oke, ini teman, ini nggak ada api ya. Ini kita lubangin aja, nggak apa besar nggak apa. Yang penting ini muat ya. Nah, ini dulu, sandu. Lalu kita masukkan lubangnya. Nah, oke, kamu udah masuk ya, udah keluar ya kabelnya. Ini ada dua ya, jadi kita pasangkan satu-satu ya. Bisa di yang biru, ini ada biru dan warna hitam ya, ada biru, ada hitam. Ini bisa dibawa mana aja ya, di sini biru, di sini hitam bisa, atau di balik bisa. Yang penting dia jangan nyatu ya. Setelah lampunya dipasang, kita lanjutkan pemasangan PVC-nya yang belum selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung, di klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman share juga ke teman-teman kita yang lain atau sosial media yang lain. Siapa tahu ada yang membutuhkan tutorial ini ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar mana yang kurang paham. Dan nanti kita akan jawab satu per satu ya. Bisa saya akan videoin ya. Oke teman-teman, udah jadi semua ya untuk plafon PVC di kamar mandi kita ya hari ini. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya.